Pedas dia sedap. Tolonglah pergi kedai Ali Rasa ni. Hey guys, assalamualaikum. Syedah di sini. Kasih terima satu gila. Syedah. Hari ni rasanya 2 tahun lepasnya aku makan ikan siakap steam limau dekat Ali Rasa. Siapa tahu, siapa yang budak-budak atau duduk dekat Puchong memang tahu gila kedai ni sebab kedai memang sangat sedap. Tapi aku tak tahu kenapa dia buka pukul 5. Sebab tu hari ni aku shoot malam, okay? Dan aku sebenarnya tak sabar nak makan. Macam biasalah aku akan ambil kailan dan juga setiap hari juga aku beli telur dadar. Telur dadar ni nama dia apa aku dah lupa dah. Kalau korang tahu nama-nama dia semua, jom aku tunjuk kedai dia dan aku buat unboxing, okay? Kita tuang air dulu guys. Bismillah. Oh, sedapnya air dia. Makan dulu guys, aku sampai tak sabar nak ni. Cica. Bismillah. Pedas dia sedap. Siakap steam limau. Bismillah. Alah, potong steam lah kailan ni. Kailan ni sikit keras. Dia tak masak lama. Tapi steam limau ni sumpah sedap. Dia punya rasa steam limau dia tu secukup rasa. Dia balance. Pagi dia semua lengkap kat situ. Serius sedap, kau kena cuba kan. Sambal sedap. Dia punya sambal masakan orang Kelantan campur Thai macam tu. Padu gila. Pedas lah. Bismillah. Tolonglah pergi kedai Ali Rasa ni. Sumpah aku tak tipu. Dia punya steam limau dia ni lengkap. Dia rasa apa, sos ikan tu semua ngam-ngam. Pekat gila. Dia memang secukup rasa lah. Aku takkan menyesal punya. Semua kedai dia buka lambat. Kedai dia buka pukul 5. Ni cicah dengan octopus dah gila. Oh, pedas dia.
Alah, separuh kena habis. Kuah dia sebenarnya dah siap tau. Masa korang beli tu rasa dia sesejuk kuah dia. Guys, ikan siakap ni berharga RM49 je. Tak ada ribu-ribunya. Dia ikut harga pasaran lah. Soalnya aku beli dulu RM40, RM42, RM43. Cuma ni harga dia RM49. Dia naik sikit. Harga mahal kot ikan ni. Dan ya guys, sudah sampai sini saja korek-korek enjoy aku makan makanan Thailand ni, iaitu ikan siakap steam limau. Seriously aku memang sangat-sangat syorkan cubalah kedai daripada Ali Rasa ni. Sedap gila, aku memang suka gila. Dan kalau korang ada idea-idea menarik untuk makan apa seterusnya aku patut makan, korang bolehlah drop komen kat bawah. InsyaAllah aku datang aku cuba menu-menu yang korang syorkan itu. Dan ya guys, bye. Saya serak suruh aku.